Assalamualaikum dan apa khabar guys? Ketemu lagi kita pada kali ini. So kali ini aku nak bawa korang ke Double Tree by Hilton ICT Shah Alam. Let's go. Untuk video kali ini aku start daripada direction untuk kita pergi ke Double Tree ni. Okay, nanti bila korang sampai kat sini, ada satu U-turn. Tapi korang jangan U-turn. Korang ambil satu entry untuk terus ke Hotel Double Tree ni. Dari situ, korang kena mendaki sikit. Kemudian, ikut saja signboard yang ada dekat situ. Kalau korang rasa was-was, nampak je staff hotel ataupun jaga di situ, korang boleh tanya. InsyaAllah diorang sedia saja membantu. Lepas je korang lalu depan lobby ataupun tempat drop off tu, korang boleh belok ke sebelah kiri, tuju ke LG1. Parking dia memang luas, so korang tak ada masalah lah untuk cari parking. Cuma parking dia charge sebanyak RM5 untuk per entry. Ini lobby hotel dia, memang luas. Korang nak santai-santai dekat lobby ni pun tak ada masalah juga. Urusan check-in aku hari tu memang lancar. Walaupun ramai orang tapi kaunter dibuka 4, so memang ajulah, tak ada masalah. Di sini korang boleh tengok semuanya nampak masih lagi baru. Kalau tak silap aku, hotel ni baru dibuka kepada umum pertengahan tahun 2022 ni. So room tua aku untuk kali ni, mem besar minta dia nak interframe, dia kata. So kita bagilah can kan. Okay, kita tengoklah apa yang ada dalam bilik ni. Macam hotel yang lain, kat sini pun ada coffee maker juga. Tapi aku dah rasa air dia memang padu babe. Ruang tamu dia agak luas, ada meja untuk kita buat kerja ataupun study, ada sofa set dan TV ya. TV ada dua, satu di bilik dan satu di ruang tamu. So malam ni tak adalah aku nak berebut TV. Seorang boleh layan TV dekat dalam bilik, aku boleh layan World Cup dekat ruang tamu. Untuk buka langsir ni, korang kena tekan button day dan juga night curtain. Tekan dua-dua untuk gerakkan kedua-dua layer langsir tersebut. Katil dia memang besar, so sesuai lah kalau 3 beranak, okey, tak ada masalah pun. Bantal pun ada 5, eh, termasuk yang extra dia bagi. Towel semua pun ada 3 juga. Pintu bilik air, pintu bilik dia guna sliding door, jangan risau, boleh kunci, tak ada masalah. Bilik air dia agak luas, ada sinki, ada tandas, ada bathtub, ada shower room. Dan satu lagi, sebenarnya aku ada ambil video
untuk dia punya almari untuk gantung pakaian, ada iron ya. Yeah. Tapi malangnya video tu korap bila aku transfer ke dalam komputer, tak boleh buka. Untuk buka langsir dalam bilik ni pun sama juga, ada button dia, tekan day and night curtain. So kat situ pastikan dua-dua layer langsir tu akan bergerak bila korang tekan. Kalau tak boleh tekan, korang kena call lah receptionist minta diorang betulkan. Okey, jom kita tengok view malam daripada bilik ni. Tada. Wah, cantik kan view dia? So kalau korang ambil bilik ni, memang puas hatilah. Ah, kita layan sekejap view daripada bilik ni. Sekejap lagi aku nak pergi ke Central ICT Shopping Mall. Aku bukan apa, aku nak pergi makan sebenarnya. Dah lapar sangat sebenarnya. Dari lobby hotel nak ke Central ICT ataupun shopping mall tu lebih kurang dalam 5 minit lah berjalan kaki. Tak adalah jauh sangat. Sambil-sambil jalan tu korang boleh tengok di sebelah kanan view daripada theme park ataupun Waterworld ICT Shah Alam. Main besar kata dia nak interframe lagi video ni, so kita bagi dia jalan dululah. Kalau anak aku yang lelaki tu pula, kalau boleh dia tak nak ada gambar dia ataupun libat dia dalam video tu. Macam-macam lah. Okay, bangunan sebelah kanan aku ni sebenarnya dia banyak homestay. Sebab aku pernah menginap satu malam di homestay di Aris itu, dan aku pergi ke Central ICT guna terjantas di Central Walk tu je. Okay, dah pun sampai. Lebih kurang dalam 5 minit lah, tak terasa pun. Jalan-jalan sambil tengok kiri kanan, tengok lampu ke semua, dah sampai. Central ICT ataupun shopping mall ni memang besar. Puas hatilah kalau aku nak jalan. Aku sampai sesat lah, tak tahu nak cari jalan keluar. Sarapan pagi kami di tingkat 1. Oh, bila masuk memang luas betul restoran dia. Ada banyak sangat pilihan makanan. Ada Malay kitchen, ada Indian kitchen, ada Chinese kitchen, Western style pun ada. So korang pilih lah. Aku sampai tak tahulah nak pilih mana satu. Aku minta maaf sebab aku tak dapat nak ambil video lama-lama di tempat makan ni. Satunya sebab aku memang dah lapar, dan satu lagi orang ramai, jadi macam tak okay sangatlah kan kalau aku nak ambil video lama-lama kat area situ. So korang layan je lah ya apa yang ada ni.
Ha, yang ini uniknya restoran ini. Ada sayur dan juga salad yang ditanam secara hidroponik dan korang boleh petik segar dari situ dan terus makan. Biskut-biskut kering dalam tin, jeruk pun ada. Layan. So overall bagi aku hotel ni memang best. Dari segi bilik dia, dari segi location dia, memang puas hati. Aku suggest korang kalau nak pergi shopping, nak bawa anak-anak pergi ke ICT, main air, theme park pun semua, hotel ni paling sesuai. Sebelum aku terlupa, untuk semua penginap hotel ni, diorang akan WhatsApp kita personal. So kalau apa-apa masalah 24 hours korang boleh WhatsApp diorang. Macam aku hari tu aku cari Ironbot. So aku WhatsApp diorang tengah-tengah malam dan memang diorang respon walaupun tengah malam. So itu saja daripada aku untuk kali ini. InsyaAllah dalam video akan datang aku akan buat review ataupun room tour untuk sebuah lagi tempat penginapan di Perak.